Bismillahirrahmanirrahim. Robi sadri wa Wayasirli, amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil Sahabat kamana, new kamana di berada. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Alhamdulillah kita memberikan kesehatan dan insya Allah semua sekarang yang hadir di sini dalam keadaan bahagia karena kelihatan dari mukanya semua raut wajahnya semua sudah mulai tersenyum arti bahagia untuk itu mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua Alhamdulillah kita hari ini sudah bisa hadir di sini dan terima kasih hmm. kepada guru kami semua di sini guru kita semua Bapak Syaiful Karim ayah guru yang sudah kita tunggu-tunggu. Uh, dan malam ini ayah guru hadir di sini juga sudah penuh dengan senyum yang luar biasa. Tadi lagunya menyentuh sekali ayah, luar biasa sekali lagunya dan teman-teman ya tadi yang di sini yang belum tahu itu dikarang oleh ayah guru sendiri, ditulis oleh ayah guru sendiri dan diberikan musik oleh ayah guru sendiri. Jadi Eh, uh, hari ini kita lengkap dari mulai musiknya, dari mulai kita buka dengan lagu dan penyampainya juga nanti ayah guru sendiri, luar biasa. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk kehadiran ayah guru di sini. Terima kasih ayah sudah hadir di sini. Selamat eh, selamat ayah sehat kan ya? Alhamdulillah berkah bunda. Iya, seperti biasa, tidak berpanjang lebar, malam ini kita langsung akan berikan ke ayah guru yang malam ini banyak yang menanyakan, ayah temanya apa? Saya bilang mengalir saja, karena intinya kita akan, sudah masuk ke dalam meniti ke dalam diri, karena ayah lagi itu mulai masuk ke kamana ini. Ayah sudah membawakan lagi itu menjadi orang beriman, ya. Kalau tidak salah, ya. Nah, kita sudah. Punya tahapan-tahapannya menjadi orang beriman itu seperti apa, kemudian hidup penuh kesadaran juga. Lagi itu sudah disampaikan oleh Ayah Guru. Jadi, bagi teman-teman di sini yang ingin mendengarkan Ayah Guru di Kamana ini, boleh silahkan dilihat di YouTube, di channel YouTube Kamana. Yang kajiannya hmm. dari ayah guru ini Dan jangan lupa like dan subscribe gitu Ya saya jadi sekarang jadi promosi jadi youtuber gini nih ayah ya Oke okay, ayah malam ini kita seperti biasa Kita akan meniti ke dalam diri Yang akan disampaikan oleh ayah guru Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini Menjadikan ilmu yang betul-betul Membuat kita hidup ini lebih mudah lagi dan tentunya lebih bahagia lagi. Tidak berpanjang lebar, silakan Ayah untuk menyampaikan malam ini uh, waktu saya persilahkan. Terima kasih Bunda Ise, para sahabat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Sang kehadiran yang tidak pernah satu detik pun meninggalkan makhluknya. Tuhan yang maha kuasa yang selalu dekat dengan yang dikuasainya. Beliau adalah satu-satunya kekuatan semesta raya yang senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Memenuhi seluruh kebutuhan hambanya, menyaring keinginan-keinginan hambanya yang tidak baik, dan hanya mengabulkan keinginan-keinginan yang dibutuhkan oleh hambanya. Demikian besarnya cinta kasih beliau pada seluruh hamba. Beliau tidak pernah tertidur sekalipun terkantuk. Dan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk di dalam diri kita, nyata senyata-nyatanya adalah nafas kita. Pada saat kita tertidur, seluruh organ tubuh kita tertidur semuanya. Kecuali nafas kita. Tidak pernah ikut tidur. Walau sesaat pun. Bahkan nafas kita tidak pernah terkantuk. Napas selalu menjadi saksi atas semua yang terjadi di dalam diri kita. Napas selalu menjadi saksi atas segala mekanisme niat yang ada dalam diri kita. Napas menjadi saksi atas semua yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan semua yang kita lakukan. Napas masuk, kemudian memenuhi seluruh ruang suci dalam diri kita. Napas keluar, dan kemudian seperti itu. Selanjutnya, kematian itu sederhana sekali. Mati itu artinya adalah menghembuskan napas terakhir, di mana napas setelah keluar tidak mengizinkan untuk masuk lagi ke dalam diri kita karena tugas kehidupan kita sudah selesai di kehidupan yang saat ini tidak usah menakuti kehidupan. Tidak usah juga menakuti kematian, karena mati itu sesungguhnya hanya mengembalikan daya semesta yang kita pinjam untuk beberapa saat ketika menjalani kehidupan di semesta raya ini. Kenapa selalu menjadi saksi bagi semua yang terjadi dalam diri kita? Kalau kita tahu mekanisme napas, maka kita akan waspada. Karena ruang kehidupan sekarang ini sudah disesaki oleh berbagai macam sampah-sampah, segala data yang dibawa oleh nafas kita tentang segala hal yang terjadi dalam pikiran kita, perasaan kita yang menumpuk di dalam, dan itu belum sempat kita ubah menjadi sesuatu yang membuat kita dimuliakan oleh semesta. Sampah hanya akan menjadi bunga di tangan tukang taman yang rajin, yang tekun, dan sampah akan tetap saja sampah, tidak akan pernah menjadi bunga di tangan orang-orang yang tidak peduli. Tidak ada yang buruk dengan sampah, dan tidak ada yang baik dengan bunga, karena semua itu hanya proses evolusi saja. Hari ini kita melihat sampah, besok kita melihat bunga. Hari ini kita melihat kotoran sapi. Besok sudah menjadi brokoli, besok sudah menjadi kentang, besok sudah menjadi sayuran, dan kita santap. Dan kita sering tidak jujur dan mengatakan kotoran sapi itu buruk, padahal tidak ada sesungguhnya brokoli kalau tidak ada kotoran sapi. Kemarin saja sesungguhnya kotoran sapi, dan hari ini mungkin sudah jadi brokoli, dan kita menyantapnya. Dan kita tidak berani mengatakan kalau kita makan kotoran sapi. Kita berani mengatakan kita makan brokoli padahal seluruh unsur-unsur yang ada pada brokoli adalah materi-materi yang sebelumnya ada pada kotoran sapi. Alam ini mengajarkan sebuah proses evolusi. Dan evolusi tidak terjebak oleh baik buruk. Evolusi tidak terjebak oleh benar salah. Evolusi ya evolusi saja. Alam semesta ini sebenarnya bukan ciptaan. Alam semesta ini adalah kreativitas dan alam semesta ini terus berkembang dan sampai sekarang terus berkembang dan terus berevolusi entah mau kemana kita tidak tahu bumi kendaraan besar pesawat besar yang sedang ditumpangi oleh 7,7 miliar ini terus terbang setiap saat di ruang kosong kita merasakan seakan-akan bumi ini diam padahal bumi ini terus berputar berspin berevolusi sekaligus juga berevolusi. Bumi ini terus juga mengitari matahari dan bumi dengan matahari pun terus terbang di semesta raya ini. Tidak ada yang diam. Semua menari sebagai tarian kosmik. Mereka-mereka yang gagal untuk mengikuti tarian kosmik, mereka itulah orang-orang yang akan menderita dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan pemahaman untuk terus kita pun berevolusi. Tubuh kita terus berevolusi, harusnya kesadaran kita juga terus berevolusi. Ketika terjadi gap antara evolusi tubuh kita dengan evolusi kesadaran kita, di situ juga akan terjadi penderitaan. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, menyadari kehadiran nafas itu sudah membuktikan bahwa kita menyadari kehadirannya. Karena di balik nafas itulah Beliau sang pemilik semesta raya ini terus mengunjungi tubuh kita. Dengan adanya nafas, kita bisa melihat. Beliau melinggih di penglihatan kita. Dengan adanya nafas, kita bisa mendengar karena beliau melinggih di pendengaran kita. Dengan adanya nafas, kita bisa berpikir karena beliau melinggih dalam pikiran kita. Dengan adanya nafas, kita bisa merasa karena beliau melinggih dalam hati kita. Beliau melinggi di seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita. Tidak ada satupun yang tidak didatangi oleh beliau. Jadi sangat aneh sekali. Kalau kita dalam kehidupan ini tidak merasakan kehadirannya. Walau dia selalu bersama kita. Bahkan lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya uratna di leher kita. Fenomena manusia sekarang ini bukan sekedar kesepian ketika sendiri. Tapi malah justru kesepian ketika di tempat keramaian, itu karena keterpisahan diri dengan Tuhan, tidak menyadari kehadirannya. Padahal kemanapun kita memalingkan wajah, kita akan selalu mendapati wajahnya beliau. Dia meliputi timur dan barat, dan kemanapun kau memalingkan wajah, kau akan selalu mendapati wajahnya. Karena kita belum sadar. Karena kita masih tercover. Karena kita masih tertutup. Kita has, baru menggunakan satu penglihatan saja, yaitu penglihatan luar. Kita belum menggunakan penglihatan yang lebih tajam lagi pada diri kita, penglihatan dalam kita. Itu sebabnya ada simbolik yang sangat bagus. Katanya Dajjal itu matanya satu. Dajjal itu sesungguhnya adalah manusia yang penglihatannya cuma satu. Padahal di Quran dikatakan oleh Allah ainain, ainain, ya. Penglihatan manusia itu sesungguhnya dua. Satu penglihatan materi, satu penglihatan imateri. Kita selama ini hanya menggunakan penglihatan materi untuk melihat materi. Sehingga kita belum bisa melihat hakikat dari materi. Kita belum bisa melihat energi yang luar biasa di balik materi. Kita belum melihat keseluruhan energi halus yang meliputi seluruh materi. Kita belum bisa melihat keseluruhan energi, medan energi halus yang meliputi seluruh semesta raya. Itulah yang membuat kita sering tertipu oleh penglihatan kita sendiri. Makanya, dajjal itu diartikan si pembohong karena melihat dengan satu mata, melihat dengan satu penglihatan, maka kita akan tertipu. Beda dengan orang yang sudah bisa menggunakan dua penglihatan karena dia akan tembus ketika dia melihat materi, dia melihat energi. Ketika dia melihat benda, dia melihat hakikat di balik benda itu. Ketika dia melihat daun, dia sekedar tidak melihat sekedar melihat daun. Tapi dia melihat ada satu kehidupan di balik daun. Ada satu energi halus yang meliputi daun. Karena di balik itu semua ada kecerdasan semesta tanpa batas yang membuat daun itu menjadi tumbuh dan berkarisma. Menjadi sangat indah ketika dilihat. Para sahabat, sudah saatnya kita berhenti berlari. Dan mulai kita menggali, berhentilah berlari, mulailah menggali. Jangan izinkan pikiran kita terus menarik ke masa depan, lalu kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merasakan kehadiran dia di sini saat ini. Sekarang kita tidak merasakan sebuah kekuatan saat ini, padahal hidup yang sebenarnya adalah di sini saat ini. Sekarang belajar kesadaran itu sederhana sekali, sebetulnya merasakan kehadiran nafas setiap saat di sini saat ini sekarang dan tidak mengizinkan pikiran kita terus menarik kita ke masa depan karena hidup bukan di masa depan apalagi di masa lalu hidup itu adalah di sini saat ini sekarang seperti orang menggali sumur awalnya mungkin kotor dulu saat kita menggali tetapi kalau kita tekun menggali lama kelamaan kita akan menemukan air suci dan seluruh kotoran yang melekat di tubuh kita pun akan tersucikan oleh air yang kita temukan dari proses penggalian itu. Pada saat kita menggali, mungkin kita akan mengalami berbagai hal: benturan, ada batu yang keras, dan lain sebagainya, tapi jangan berhenti menggali, terus saja menggali, karena pada titik tertentu kita akan menemukan air suci, dan saat kita menemukan air suci dari dalam, kita akan melihat kesucian di luar diri kita. Saat kita menemukan menemukan keindahan di dalam, kita pun akan melihat keindahan di mana-mana. Saat kita menemukan keagungan di dalam, kita akan melihat keagungannya di mana-mana. Sebetulnya hidup ini luar biasa dan menakjubkan kalau kita sudah menggunakan dua penglihatan. Oleh karena itu, bukalah penglihatan kita yang satu lagi agar kita bisa menyaksikan hakikat dari semua penciptaan. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis kunci, kuntukan jan mahfian, wa Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kamu dapat mengenali aku. Jadi sebetulnya tujuan kita dicipta itu satu saja untuk kita mengenal dia. Dia hanya ingin dikenal saja oleh kita, Wa ah an Aku cinta untuk dikenal. Aku rindu untuk dikenal. Beliau hanya ingin dikenal oleh kita, dan mengenal beliau itu sederhana sekali. Kenali saja diri sejati kita, karena siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhan. Untuk tahu kualitas darah kita, tidak usah seluruh darah dikeluarkan di rumah sakit. Dokter hanya mengambil satu tetes saja dari dari keseluruhan darah di tubuh kita. Dan satu tetes itu dibawa ke laboratorium, dan ternyata satu tetes darah itu kalau kita kenali, bisa cerita keseluruhan darah kita. Dan kalau kita sudah kenal ya tetesan beliau pada diri kita, ruhku yang ditiupkan beliau ke dalam diri kita, bagian dari dirinya yang menjadi diri sejati kita, subhanallah, kita akan melihat dia di mana-mana. Dan ketika kita melihat dia di mana-mana, tidak mungkin lagi kita merendahkan siapapun, tidak mungkin kita mencemooh siapapun, tidak mungkin kita menghina siapapun, karena di balik semua itu kita melihat hakikat dia. Hanya orang-orang yang melihat dengan satu penglihatan, yang biasanya mudah sekali menghakimi orang lain, mudah merendahkan orang lain, mudah menyalahkan orang lain, lalu terjebak oleh dualitas. Itulah jebakan-jebakan kehidupan selama kita menggunakan dengan satu penglihatan saja para sahabat jadilah orang yang berkarisma dan orang yang berkarisma itu adalah orang yang sudah bisa memancarkan cahaya dan cahaya yang dipancarkan itu sebetulnya dari ucapan yang sudah dilakukan belajar bertanggung jawab atas semua ucapan kita kalau ucapan kita sudah kita lakukan sudah konsisten sudah serasi apa yang kita pikirkan apa yang kita ucapkan dan itu yang kita lakukan maka cahaya akan memancar dari diri kita. Itulah yang disebut dengan harisma, itu yang disebut dengan wibawa. Oleh karena itu, berusahalah untuk memancarkan kekuatan positif dari dalam diri kita, karena kekuatan positif itu sudah dibagikan oleh semesta pada semua makhluk, termasuk diri kita. Ada orang yang kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, ada orang yang kehidupannya seperti itu. Banyak sekali penderitaan dalam kehidupannya. Sederhana sekali, itu adalah pilihan. Yang satu lebih banyak memikirkan, menceritakan sesuatu yang dia tidak ingin. Yang satu lebih banyak memikirkan dan membicarakan yang dia ingin. Ketika dia memikirkan yang tidak ingin, dia ingin, maka dia sesungguhnya semakin jauh dari yang dia ingin. Bayangkan sekarang, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, cobalah tanya pada diri kita. Banyakan mana yang kita pikirkan yang tidak kita ingin atau yang kita ingin. Banyakan mana yang kita bicarakan yang tidak kita ingin atau yang kita ingin. Aneh sekali, kita menginginkan sesuatu, tapi yang kita bicarakan, yang kita pikirkan lebih banyak yang tidak kita ingin. Ya, tentu saja alam akan merespon dengan hukum tarik-menarik ketika kita lebih banyak membicarakan dan memikirkan yang tidak kita ingin, yang terjadi yang tidak kita ingin, sementara kita menginginkan yang kita ingin. Kenapa sih tidak berhenti saja membicarakan yang tidak kita ingin? Bicarakan saja yang kita ingin. Maka yang kita ingin akan tertarik ke dalam diri kita karena dalam diri kita ada kekuatan positif. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Sesederhana itu sebetulnya bagi yang tahu. Oleh karena itu hidup itu akan penuh dengan keberlimpahan kalau kita sudah tahu rahasianya. Oleh karena itu maka kehidupan ini adalah sebuah tarian. Maka ikutlah kita menari, ikutlah dalam sebuah evolusi karena perubahan itu sesungguhnya adalah abadi. Yang gagal menari biasanya mereka yang menciptakan kehidupan sesuai dengan kriteria pikiran sendiri. Dia menciptakan kehidupan sesuai dengan keinginan dia sendiri. Dia lupa bahwa sebetulnya kita direncanakan oleh Allah, kita ya, direncanakan oleh Sang Pencipta untuk tujuan Sang Pencipta dong. Kita diciptakan untuk kebahagiaan Sang Pencipta. Kita diciptakan bukan untuk kebahagiaan kita semata. Tapi, apa yang terjadi saat kita datang ke semesta ini? Kita membuat rencana-rencana hidup baru, tujuan-tujuan hidup baru, visi hidup baru, misi hidup baru, dan kita lupa siapa yang menciptakan kita. Dan kita tidak pernah bertanya kepada beliau, beliau menciptakan kita untuk apa, beliau merencanakan kita dan mengutus kita ke semesta ini untuk apa. Kan aslinya kita ini makhluk spiritual. Aslinya kita ini makhluk cahaya, makhluk cahaya yang dikaryakan di semesta, makanya dibungkus oleh tubuh yang berasal dari unsur-unsur semesta ini. Makanya, aneh sekali, malah di dunia ini lebih banyak memikirkan urusan-urusan spiritual. Harusnya, spiritualitas itu menjadi modal untuk melakukan karya di semesta ini, karena dalam spiritualitas itu ada inovasi, ada kreativitas dan sebaik-baiknya manusia bukankah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi aneh sekali mohon maaf ya, dari pagi sampai sore terus aja di rumah ibadah. Terus aja ya membacakan itu, membacakan ini, tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya dia datang ke semesta ini justru sebagai makhluk spiritual. Kita ini bukan makhluk dunia yang sedang mengejar spiritual sebetulnya makhluk spiritual yang dikaryakan di dunia yang harus membawa nilai-nilai ketuhanan yang tersimpan dalam spiritual untuk berkarya. Dalam spiritualitas itu ada kejujuran, ada ketekunan, ada kesabaran, itulah yang membuat seseorang bisa berkarya. Tidak ada sebetulnya ya hasil karya manusia kalau tidak ada ketekunan. Kamera yang sekarang sedang digunakan saya tidak ada kalau tidak ada ketekunan laptop yang sedang saya gunakan pun tidak ada kalau tidak ada cinta dan ketekunan. Sebetulnya semua itu adalah buah cinta, buah kekuatan positif yang diberikan Tuhan pada semua orang. Dan mereka yang menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta di semesta ini, itulah yang jadi ya penguasa dari semesta dan mereka akan mendapatkan keberkahan dari semesta atas karyanya. Ya, kenapa ya negara-negara yang memproduksi teknologi menjadi kaya? Karena teknologi yang mereka buat itu, ya, kemudian dibeli oleh banyak negara yang tidak mampu menciptakan teknologi, dan dengan demikian, maka mereka mendapatkan hadiah dari semesta. Hadiahnya kan sebetulnya adalah keberkahan hidup, jadi mereka tidak kekurangan. Kenapa mereka tidak kekurangan? Karena mereka berhasil menemukan rahasia semesta. Apa sih yang tersimpan di udara ini? Orang menciptakan pesawat. Apa yang tersimpan di air? Orang menciptakan kapal laut. Apa yang tersimpan di... Uh, apa itu di bensin orang menciptakan mobil apa yang tersimpan dalam mesin uh, diesel uh, dalam solar orang menciptakan mesin diesel dan karena mereka peduli terhadap semua hukum-hukum alam yang ada di semesta ini kekuatan alam mereka pelajari lalu mereka mencipta dan ketika mereka mencipta dapat hadiah dari semesta hadiah karena dia telah menjadi orang yang berguna bagi orang lain oleh karena itu tidak usah sebenarnya merengek-rengek minta rezeki kepada Allah karena rezeki sudah disiapkan di semesta raya ini uang itu tidak dimiliki Allah uang itu adanya di, B, di bi uang itu adanya di peruri uang itu adanya di BCA uang itu adanya di Mandiri pikirkan bagaimana supaya uang dari rekening orang pindah ke rekening kita caranya sederhana kok caranya sederhana lakukan sebuah karya Bikin aja, bikin makanan, kemudian buka online. Itu uang pindah kok dari kering orang ke kering kita. Jadilah kita orang yang berguna. Jadi aneh ya, tidak berbuat apa-apa setiap sholat, terus aja menengadahkan tangan ke langit, kemudian minta-minta sama Tuhan. Udah gitu, minta sama Tuhan dibatasi lagi. Tuhan minta sepeda motor, kata Tuhan. Tadinya, saya mau kasih bis sama kamu, sayang kamu minta sepeda motor. Ya udah deh, memang kamu rezekinya sepeda motor gitu, nyicil lagi. Hmm karena kita tidak punya akses untuk mengakses sesuatu yang tanpa batas. Ya sudah seperti itu, ya. Karena kita gagal menari dengan tarian kosmik. Jadi oleh kartu sahabat, sampah itu tidak perlu dibuang. Semua energi-energi yang ada di spektrum emosi kita pun tidak perlu dibuang. Sebenarnya tidak ada energi negatif dan tidak ada energi positif. Negatif dan positif itu tergantung si pengguna energi itu sendiri. Energi itu netral kok. Energi nuklir bisa menjadi negatif kalau dipakai perang. Energi nuklir bisa menjadi positif ketika dipakai untuk pembangkit listrik. Jadi energi itu tidak negatif, tidak positif. Salah kalau orang mengatakan itu energi nuklir, energi positif. Energi itu kok netral aja, tergantung si penggunanya. Dan sadari bahwa sesungguhnya ya manusia itu datang ke semesta ini dengan sebuah potensi. Dan siapa yang mampu menggunakan potensi dirinya, itulah yang akan merayu keberkahan. Jadi saatnya kita berhenti berlari, mulai menggali para sahabat. Kalau kita terus berlari, eh, ya, dibawa terus ke masa depan oleh pikiran kita, kita pun terus ditarik-tarik ke masa depan, sampai kita tidak pernah merasakan saat ini. Hanya menyadari nafas saja, kita tidak punya waktu. Banyak orang yang tidak punya waktu hanya untuk menyadari nafas. <lucu>, Lucu sekali. Kalau kita punya lampu 25 watt, 3... Kemudian dinyalakan tiga-tiganya. Mana yang lebih bagus? Tiga kali 25 Watt, dinyalakan tiga-tiganya, atau kita beli lampu 75 Watt? Satu saja? Coba. Mana yang bagus? Saya beli lampu tiga, masing-masing 25 Watt, kemudian saya nyalakan tiga-tiganya, atau saya beli lampu 75 Watt? Ternyata itu. secara fisika ketika dieksperimenkan oleh saya laboratorium, yang terang itu yang 75 watt. Lebih bagus satu tapi 75 watt daripada 3 25 watt. <laughs> Makanya tidak perlu banyak sebetulnya untuk membangun keunggulan semesta sebetulnya. ya <laughs> Hanya perlu satu orang aja yang bercahaya daripada ngumpulin banyak orang redup semua. Hmm. Makanya ada 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 kemarin ada sahabat saya yang mengirim sebuah apa itu sebuah pesan inspiratif luar biasa. Dalam video itu ada empat lilin. Lilin satu namanya damai. Lilin dua itu namanya iman. Lilin tiga namanya cinta. Lilin yang keempat namanya harapan. Masing-masing punya nama. Nah, lilin yang pertama yang namanya damai itu kemudian mematikan diri karena ternyata dia merasa tidak dipedulikan. Karena semua orang sekarang lebih senang menebar kebencian daripada menebarkan kedamaian. Bahkan atas nama Tuhan dan agama pun terkadang dia merasa kalau menebar kebencian itu seakan-akan diridhoi Tuhan. Gak tahu Tuhan yang mana tuh yang dia pegang itu. Karena Tuhan yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang tentu saja tidak merudui hal yang semacam itu. Lalu lilin yang kedua yang bernama e, iman itu juga redup. Karena banyak orang yang sampai sekarang tidak mengerti apa itu iman. Makanya di topik pertama dulu saya ditanya sama Bunda, ya mau topiknya apa? Udahlah pertanyaan aja. Apakah saya sudah termasuk orang yang beriman? Dan sampai sekarang pun banyak yang tidak peduli ya. Sebetulnya iman itu apa? Iman itu dibutuhkan atau tidak? Karena iman ini kemudian merasa diabaikan, kemudian iman pun ya mematikan diri dan iman sekarang hilang. Lalu lilin yang kedua mati juga. Lilin yang ketiga bernama cinta. Ternyata orang lebih senang bertikai ya, lebih senang berantem. Maka lilin yang ketiga pun merasa tidak berguna, mati juga. Sisanya cuma lilin yang keempat, namanya harapan. Kemudian masuklah katanya anak kecil ke ruangan itu dan dia kaget melihat lilin yang tiga itu sudah mati. Dan kemudian dia tanya lilin yang keempat, hm, apakah lilin yang ini masih bisa dinyalakan? Kata lilin yang keempat, aku kan namanya harapan. Selama masih ada harapan, insya Allah, kedamaian, iman, dan cinta, insya Allah masih bisa ditumbuhkan. Yang kan sebetulnya itu ya. <laughs> Saya itu dari pagi sampai malam gini ngomong, dari pagi sampai malam ini ngomong, diundang workshop di sini, diundang ini, diundang ini, dan macam-macam. Saya terus aja bicara. Saya ingin menyuarakan kesadaran. Gitu. Bahwa sebenarnya dalam diri kita tuh ada yang keren sekali, keren sekali. Gali, 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 dan saat menggali ke dalam, kita akan menemukan air suci di dalam. Satu tetes air suci saja sudah cukup membersihkan kotoran yang melekat dalam diri kita, dan itu luar biasa. <tuh> Tapi apa nggak tahu ya? Apakah banyak yang bisa menangkap sebetulnya pembicaraan saya ini atau tidak? Lalu, saya cobalah nulis lagu. Kali aja, kalau sama lagu, orang lebih tertarik. Itu, saya menulis lagu, judulnya "Langit Terdekat". Di langit terdekat itu, saya melihat bintang. Di langit yang terdekat, saya melihat bulan. Di langit yang terdekat, saya melihat matahari. Kata "langit terdekat" itu bukan bahasa saya, itu bahasa Quran. Jadi, kita ini kan diharuskan melihat bintang, bulan, matahari. Di langit yang terdekat itu, bahasa Quran bukan bahasa saya. Kemudian saya mengubah lagu judulnya Sidratil Muntaha. Saya ingin mensosialisikan pada semua orang yang selama ini telah dicekoki dogma-dogma yang keliru. Katanya Sidratil Muntaha itu adanya di sono, kejauhan. Padahal Sidratil Muntaha itu kan puncak kesadaran. Kesadaran manusia itu kan hanya di sini, di sini nih, di sini. Kesadaran manusia itu nggak jauh di sini. Lihat aja orang yang pecah pembuluh darah kan nggak sadar, Pembuluh darah tuh nggak di sana, nggak di langit sono, nggak di ruang angkasa. Pembuluh darah di sini kok. Yang pecah di sini otomatis yang tidak sadar di sini. Di mana kesadaran manusia? Kan di sini sebetulnya. Jadi kita sudah lupa ya, kita sudah di, di apa itu dinina bobokan oleh dogma-dogma yang telah membutakan kita sendiri. Lalu kita menjadi lupa dengan potensi yang ada dalam diri kita. Makanya saya menulis lagu Sidratil Muntah. Itu pun diambil dari Quran surat An-Najm. Sampai di Quran surat An-Najm itu dikatakan, qadra ukhra. Dan kamu bisa melihat bintang yang berkilauan itu kapan saja kamu mau. Bisa, bisa. Hmm. Di mana indah sidratil muta di kesadaranmu, di kesadaranmu, di kesadaran gitu kata Quran. Ada apa sih di sana? Indah jannatul ma'wa. Di sana ada taman cahaya. Di sana ada taman cahaya. Indah, luar biasa datul jannah yang sebenarnya ada dalam dirimu. Idyaksa sidrati Ketika kamu bisa meniti ke dalam sidratul muntahmu itu. Maka saat engkau bisa menyaksikan begitu tak terbatasnya. Bintang-bintang yang berkilauan dalam dirimu. Penglihatanmu tidak akan bisa berpaling. Kecuali pada penglihatan yang kamu lihat. Maka Allah mengatakan itulah tandaku yang paling besar, itu tandaku yang paling besar, itu tandaku yang paling besar. Min ayatihi kubro. Lihat tandaku yang paling besar pada dirimu. Aku bentangkan kebesaran-Ku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaran-Ku pada dirimu sendiri. Tidakkah kamu ingin melihat kebenaran itu? Tidakkah kamu ingin menyaksikan kebenaranku yang adalah ada dirimu? Kadang-kadang saya kalau membacakan ini Gereget rasanya di sini. Ada emosi. Pengen ya. semua orang tuh, ayo deh, ayo deh gitu. Saya ini ilmuwan, bukan mengatakan omong kosong. Artinya semua yang saya sampaikan bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bisa kok, bisa. Tidak mungkin kan ajaran agama itu tidak bisa dibuktikan. Kecuali ajaran-ajaran yang fiksi. Tetapi memang ya, mohon maaf, mohon maaf. Kalau saya berbicara kebenaran, Ya kebenaran itulah yang akan didustakan. Tapi kalau orang yang berbicara dusta itu banyak dibenarkan. Gitu. Aneh sekali, ya. Kebenaran didustakan tapi yang dusta dibenarkan. Karena kita ini sudah sudah terjebak ya oleh ya dogma-dogma yang sudah begitu melekat dalam diri kita sehingga kita tidak mau keluar dari sini. Udah jelas kok salat kita tidak mengubah kita. Udah jelas kok zikir-zikir yang kita lakukan tidak mengubah diri kita. Udah jelas semua ritual yang kita lakukan, yang terus-menerus kita lakukan itu hanya membuat kita jadi robot dan tidak mengubah kesadaran kita. Tapi kita tidak pernah bertanya, mengapa? Jadi para sahabatku, jadilah lampu 75 watt. Satu aja. Jangan jadi 25 watt. Kalau digandengkan tiga juga tetap aja redup kok. Jangan merasa kalau 25 dikali 3 kan sama 75. Tapi beda. gitu. Gak nyalanya terang. Yang kita butuhkan tuh yang terang. Karena dalam terang itu kita tidak akan terjebak oleh salah proyeksi, salah persepsi. Semua salah proyeksi, salah persepsi karena kita melihat pada tempat yang intensitas cahayanya kurang. Apalagi melihat dalam kegelapan. Tambang aja dianggap ular. Teriak-teriak takut ular. Ya, begitu dinyalakan, eh, ternyata tambang. Akhirnya, yang membuat kita takut sebetulnya bukan tambang, bukan ular, bahkan tetapi ketakutan yang didengar oleh kita, ketakutan yang diikuti oleh kita, yang diciptakan dari persepsi kita sendiri karena kita melihat dalam kegelapan. Makanya, jangan heran kalau kemudian perdebatan di mana-mana muncullah orang-orang yang merasa di kotak yang paling benar dan menyalahkan kotak orang lain. Sebetulnya, karena dia masih tinggal dalam kotak yang penuh dengan kegelapan. Dia sedang digarap oleh salah proyeksi, salah persepsi, dan itulah sebetulnya akibat tinggal dalam kegelapan. Apa sih kegelapan itu? Kegelapan itu sederhana, ketiadaan cahaya <tuh> itu aja, kok. Makanya begitu cahaya datang, kan gelap hilang. Jadi sebetulnya gelap itu apa? Ketiadaan cahaya, begitu ti tidak ada cahaya ya, gelap. Jadi apa sebetulnya yang disebut dengan kejahatan? Kejahatan itu sebenarnya ketiadaan kesadaran. Apa yang disebut dengan kebencian? Sebetulnya bukan kebencian, namanya itu hanya ketiadaan cinta. Hmm. Sebenarnya, kalau cinta sudah hadir, ulas asli sudah hadir, ya sebetulnya kebencian sirna gitu. Tapi kita sering ngasih nutrisi pada kebencian tanpa menghadirkan kita ini, kadang-kadang tidak tahu ya, mohon maaf. Mohon -maaf. Begitu sudah ikut Bunda Isa kajian ke mana, kemudian ditanya, "Tadi apa yang kamu lakukan?" "Oh, tadi saya mendapatkan pencerahan rohani." "Apaan? Yang saya sampaikan ini bukan pencerahan. Yang saya sampaikan juga ini bukan santapan rohani kok. Yang saya sedang munculkan ini kan sebenarnya hanya sharing pikiran saja. Santapan rohani itu bukan kayak gini, ya santapan rohani itu kalau rohani kita itu mendapatkan nutrisi, rohani kita cahaya, tentu saja nutrisi buat rohani juga adalah cahaya. Jadi rohani ini kan makanannya harus cahaya karena dia terbuat dari cahaya. Makanya menyucikan jiwa harus dengan cahaya, tentu bukan cahaya ini, cahaya di atas cahaya itu yang sebetulnya nur ala nur. Dan cahaya di atas cahaya itu disimpan oleh Allah di pohon zaitun. Pohon zaitun yang diberkahi bukan dari timur, bukan dari barat. Siapa sih pohon zaitun itu? Pohon zaitun itu tubuh kita, kok. Makanya, dalam tradisi Islam, tubuh kita disebut pohon zaitun. Dalam tradisi Kristen, mohon maaf, ya, tubuh kita disebut pohon Natal. Dalam tradisi Hindu, dalam tradisi Buddha, disebutnya bodhisattva. Namanya aja beda-beda, tapi perhatikan pohon Natal, bukannya pohon Natal, banyak lampunya. Hmm. Hmm. Iya, begitu sudah Natal, sudah lahir kembali, sudah bangkit, ketemu dengan kesadaran ilahi di dalam diri, kan lampunya banyak sebetulnya. Jadi, sebetulnya kita pun punya pohon, ya. Namanya pohon zaitun, ya. Ketika kata maulid, ya, kita terlahir yang kedua mengalami kebangkitan kesadaran, ya, terang benderang dalam diri kita. Makanya, di Quran dikatakan, "Zaitun, nantilah syariah walagorbiah." Temukan oleh kamu pohon zaitun, bukan dari timur, bukan dari barat dan minyaknya hampir bercahaya walaupun tidak disentuh api. Walaulam tamsas sunarun nurun alan nurin. Yahdillahu mayasa. Dan Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikendaki. Siapa yang dikendaki oleh Allah? Ya tentu saya yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Jadi jangan ketika kita ikut pengajian, ada ceramah, ya banyak disebutkan kata-kata dalam bahasa Arab, Kemudian kita mengatakan, tadi habis apa? Oh, santapan rohani. Enggak, itu baru sering pikiran. Supaya kita sadar. Santapan rohaninya belum. Kan santapan itu kan harus jelas ya. Lihat, lihat. San. Kalau saya punya tubuh, kan saya tahu mulut saya yang mana. Nih mulut saya. Santapan, santapan tubuh lewat mulut kan. Apa yang dimakan tubuh? Karena tubuh terbuat dari tanah, dari unsur-unsur bumi. Yang disantap adalah unsur-unsur yang berasal dari bumi. Kan gitu saja, itu namanya santapan tubuh. Dan orang yang terus saja makan, tidak tumbuh sebetulnya. Itu seperti lembu aja, ya. perutnya membesar, badannya membesar, enggak tumbuh. Pertumbuhan itu bukan soal tubuh, pertumbuhan itu adalah masalah kesadaran, pertumbuhan itu masalah spiritual. Makanya yang terjadi adalah ya banyak sekali ya lembu-lembu di semesta ini, yang kerjanya cuma terus aja membesarkan tubuhnya, tetapi tidak pernah membesarkan kualitas dan kedewasaan jiwanya. Akibatnya apa? Pertumbuhan tubuh tidak sebanding dengan pertumbuhan jiwa. Itu yang terjadi. Kekuatan tubuhnya semakin besar, tetapi kesadarannya tidak ada di sana, sangat berbahaya ketika dia marah. Sangat berbahaya ketika dia tidak sadar. Kegelapan meliput dirinya, karena dia tidak menemukan cahaya kebenaran. Karena cahaya itu belum hadir, lalu kegelapan tidak sirna. Hmm. Makanya saya kalau ditanya ini judulnya apa, saya suka bingung ya. Pokoknya saya tadi doanya, ya Allah, pokoknya izinkan saya berbicara pada orang-orang yang ada di sini dan semua yang saya omongkan itu semoga dibutuhkan oleh mereka, gitu aja. Dan sebetulnya yang bicara ini juga bukan saya sebetulnya. Itu cuman saya aja yang kelihatan oleh para sahabat, kan hakikat dari diri saya sebetulnya. Karena saya tidak bicara kalau tidak ada sangka kehadiran pada diri saya. Doa saya kalau mau memberikan kajian seperti ini, ini cuma satu kok. Subhanakallah ilmalana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Ya Allah sungguh aku nggak tahu apa-apa, Nggak -apa, punya apa-apa, Nggak -apa, bisa apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Kalau engkau tidak memberi daya, engkau tidak hadir ya memberikan karisma kepada diriku. Aku juga menjadi tidak berguna. Para sahabat, pengetahuan itu jauh lebih baik dari segala hal karena pengetahuan itu tidak dapat dicuri, pengetahuan itu tidak dapat dibeli, dan pengetahuan itu tidak dapat dihancurkan. Jangan kita mengatakan ya kalau mohon maaf, mohon maaf. Kalau kita mengundang ulama membicarakan sesuatu, kemudian pulangnya diongkosi, jangan merasa bahwa kita sudah membeli pengetahuan. Pengetahuan hmm. tidak bisa dibeli kok. Pengetahuan itu tidak bisa dibeli. Itu sekedarnya saja, supaya kita dapat berkah dari ilmu, kemudian kita ngasih ongkos, itu saja yang terjadi pengetahuan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Dan tidak ada yang bisa membeli pengetahuan. Pengetahuan itu persis seperti waktu. Orang bisa membeli jam mewah, tetapi dia tidak bisa membeli waktu. Orang bisa membeli rumah sakit, tetapi tidak bisa pernah membeli kehidupan. Seperti itu sebetulnya. Pengetahuan itu tidak bisa dibeli. Jadi sekedar kita untuk menyelenggarakan agar pengetahuan itu terjadi transfer. Itu saja sebetulnya. Jadi jangan sombong kita mengatakan seakan-akan ya kita tuh bisa membeli segalanya. Tidak, tidak, tidak bisa. Ya, hmm. para sahabat ya. <tuh> Makanya kalau leluhur saya itu di Sunda itu di Sunda ini, semoga nanti diterjemahkan saya bang Bunda Ise deh. Elmu Ilmu teh, ilmu. Mun ewe kudu gerak teangan. Mun ayah gerak pake. Tapi tong mimboga. Itu kalau orang Sunda begitu. Mun gara teangan, kalau belum ada cari. Mun ayah gara pakai, kalau sudah ada pakai, pakai. Hmm. Hmm. Tapi mi boga, jangan merasa diri kita itu banyak ilmu karena kita akan jadi sombong. Jangan mentang-mentang gitu. Jangan memiliki Iya makanya saya bilang kalau di komunitas saya. Saya ngajarin kalian itu bukan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Begitu kamu kosong, maka pengetahuan sejati akan datang pada dirimu. Begitu kita merasa punya apa-apa, tahu apa-apa, bisa apa-apa, kita ini sedang membuat tutup bagi diri kita sendiri. Dan tutup itu sangat berbahaya, tutup itu membuat kita tinggal dalam kotak dan merasa diri paling benar lalu kita menjadi tidak pernah mau mendengar kebenaran dari luar diri kita. Kan saya pernah membicarakan ada satu satu simbolik yang sangat bagus ya. Seekor katak tinggal di sebuah sumur. Dan katak itu ya, katak itu ya tinggal di sumur. Lahir di situ, besar di situ, sekolah di situ, TK-nya di situ, SD-nya di situ. Ya, sampai dia jadi guru besar pun di situ. Namanya guru besar katak. Dia nggak pernah kemana-mana kok. Lalu, hmm. ketika dia disuruh membuat kesimpulan dalam sebuah seminar, apa yang dikatakan si katak yang tinggal di sumur itu, dia bilang, "Saudara-saudara, ternyata dunia itu adalah sumur tempat kita tinggal ini." Ah, dasar katak, Makanya <laughs> ada peribahasa seperti katak dalam tempurung, kan? Begitu, hmm. ternyata di seminar itu ada satu, ada satu peserta seminar, namanya Burung Elang. Hmm. Hmm. Kemudian, Burung Elang acungkan tangan, mohon maaf ya, tak. Hmm. gitu, ini profesor nih si katakan ini guru besar, tapi guru besar kepala hmm. kurang piknik ya kurang piknik ya kurang piknik, makanya karena kurang piknik tuh begitu ya, hmm. merasa dirinya paling benar ya nyalah nyalain orang aja gitu, kemana-mana ya tidak pernah menyampaikan salaman salama, yang di, yang dikatakan dari mulutnya tuh justru ucapan yang tidak damai dan tidak mendamaikan, menimbulkan konflik. Dan kalau orang yang selalu konflik dengan orang lain, itu orang yang belum bisa menjaga mulutnya, dan orang yang belum bisa menjaga mulutnya karena dia belum bisa mengendalikan pikirannya. Sebetulnya, orang itu konflik dengan dirinya sendiri. Hmm. Maka, siapapun orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri, terbuka mulutnya, tertutup mata, kolbunya, sangat berbahaya di ruang publik, sangat berbahaya di ruang publik. Karena orang yang semacam itu yang masih konflik dengan dirinya, dia juga akan konflik kepada orang lain. Orang yang bus, belum bisa menerima perbedaan di ruang sempit di keluarganya, pasti keluar dari rumahnya. Dia pun tidak akan pernah bisa menerima perbedaan di luar. Makanya rumah tangga itu kan sembil latihan kecil yang dihadirkan di, di semesta untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Pertama, kita belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan pasangan kita. Yang kedua, lahirnya anak-anak kita, lahir cucu-cucu kita, kita pun akan dilatih lebih dalam lagi untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan dengan anak cucu kita, karena anak cucu kita datang ke semesta itu bukan sebagai anak cucu kita. Itu anak cucu semesta, kita ini hanya ketiban saja, ya. Kelewatan mereka lahir dari kita, tidak ada kelahiran tanpa kehadirannya. Jangan mentang-mentang ibu-ibu itu merasa sudah melahirkan, lalu merasa itu anak kita. Ibu tidak melahirkan. Yang melahirkan itu semesta kok. Kita ini hanya ketiban saja untuk melahirkan mereka. Karena kita nggak bisa ngeden kok kalau nggak ada sang kehadiran. Jadi mereka itu tamu agung yang harus kita hormati. Oleh karena itu, cara menghormati, hargai perbedaan. Dan biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Jangan dicetak menjadi ibu, menjadi bapak. Saya kemarin ya ikut coaching ya. Ya, dalam sebuah workshop ya uh, hipnoterapi. Saya terkejut ya, banyak sekali ternyata persoalan rumah tangga cuman karena orang tuanya otoriter. Karena dia ingin anaknya seperti orang tuanya. Anaknya ilmuwan, orang tuanya ilmuwan, anaknya harus jadi ilmuwan. Ibu bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal dia sangat takut dengan darah. Lalu dia tidak menjadi dirinya sendiri. Kita berkhianat bukan pada anak, berkhianat pada semesta. Karena mereka didatangkan ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan untuk menjadi seperti yang kita mau. Para sahabat, ya. Ini penting sekali saya harus bicara ini ya, saya harus bicara ini. Ini latihan menerima dan menghargai perbedaan. Begitu di sekup kecil di rumah kita tidak berhasil menerima dan menghargai perbedaan, banyak konflik. Maka begitu kita keluar dari rumah, kita pun akan seperti itu watak kita. Padahal yang menciptakan perbedaan itu semesta, yang menciptakan perbedaan itu Tuhan kok. Suara saya tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. 7,7 miliar penduduk bumi suaranya beda kok, wajahnya beda. Dan yang menciptakan perbedaan dia, karena dia akan menggunakan saya untuk tujuan yang berbeda. Jadi saya tidak perlu sama. Saya jadi saya pun aja, saya tidak berhenti menjadi orang lain. Ada yang mengkritik saya, katanya kok ceramah pakai jas. Gitu. Ceramah pakai kemeja, terus saya harus pakai apa? Gitu. Dan saya harus menjadi seperti orang lain gitu, bajunya seperti itu. Ya tidak, saya begini aja, om senangnya begini. Gitu. Dan saya nyaman dengan ini. Dan saya bisa menemukan personal jenis zone saya ketika saya nyaman. Para sahabat, <laughs> mun ewe gerak teangan, mun ayah gerak pake. Tapi tong boga, gitu kata orang Sunda. Jadi ilmu lahir adanya di alam semesta. Ilmu batin ada dalam diri kita. Itu yang paling penting. Tetapi satu pesan leluhur saya di tanah parayangan. Ilmu teh ulah ukur perasaan. Ulah ukur rasaan. Tapi kudu nepi karena rasana. Gitu. Jadi ilmu itu jangan cuma sekedar perasaan, harus sampai pada rasa. Karena perasaan itu jelas gak pakai ilmu. Kalau rasa pakai ilmu. Jangan gr ya. Iya. Jadi ada rasaan, ada rasa beda itu. Rah rasaan, mah gr kalau bahasa anak mudanya. Tapi iya, kalau iya. rasaan itu gak pakai ilmu. Rah rasaan kok? Rasaan teh asa bener tuh nggak bener kan rasaannya rasaan, ya. rasaan teh asa saleh nggak saleh rasaan teh asa iman teh iman e, ciri iman kayak nggak ada itu hmm. Nah. kalau pakai ilmu kita akan jujur pada diri kita sendiri kalau pakai ilmu coba pakai ilmu ya ciri orang beriman tuh apa sih pakai ilmu begitu pakai ilmu oh ciri orang yang beriman itu dapat mengingat Allah gitu kata Allah dalam Quran Orang beriman dapat mengingat Allah. Dan mengingat itu kan harus tahu. Tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Dan apa yang kita ingat itu harus yang kita tahu. Yang kita tidak tahu, nggak bisa diingat. Uh -huh. Jadi bagaimana kita bisa mengingat Allah kalau kita nggak kenal sama beliau. Lalu gagal kita mengingat. Lalu rara rasa tegas ingat. Dan nyebut-nyebut kan gitu. Nyebut dan mengingat itu berbeda. Kok uh -huh. oh, aneh banget ya banyak orang yang ngerasa gas inget ke Allah padahal baru nyebut gitu saya tidak tahu orang tuanya Bunda Isi belum ketemu sampai sekarang kalaupun sekarang disebut namanya saya nggak bisa inget saya sebut-sebut namanya Karena ayahnya tahu. Bunda Isa seribu kali. Saya juga tidak akan berhasil ingat walaupun pakai tas B. Kan saya belum bertemu. Tapi sekali saja bertemu kan saya bisa ingat. Karena syarat hanya untuk ingat, ya bertemu di Quran dikatakan faida kodo itu manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum apabila oh, ya. kamu sudah selesai manasik hajimu manasik hajimu fazkurullah, ingatlah Allah kazikrikum abakum mengingat Allah itu seperti kamu mengingat bapakmu coba saya tanya sekarang para sahabat yang ada di ruang virtual ini ingat nggak sama bapak sekarang ingat berisik apa tidak kan nggak usah nyebut-nyebut namanya. Karena Tuhan juga dulu asalnya nggak ada namanya kok. Yang ngasih nama kita kita juga. Bahkan beliau membebaskan silahkan saya mau dipanggil apa oleh kalian, diberi nama apa oleh kalian. Yang penting kalian kenal sama aku kata Allah. Kita yang ngasih nama, kita yang ribut, berantem, kita beda nama. Berantem, kata Allah, lu. lu ini gimana sih kata Allah? Kalian yang ngasih nama, kalian yang ngasih judul padaku. Aku sendiri dulu tanpa nama kok. <tuk> Udah ngasih nama, diizinkan ngasih nama berbeda. Boleh ngasih nama apapun, beliau itu tidak pernah marah kok. Yang penting kita tahu yang diberi nama itu yang mana. Ya. Begitu lahir ke alam dunia, ya benda kayak gini nih, kayak gini. Kalau nggak dikasih nama kan susah sama orang tua saya dikasih nama Saiful Karim supaya gampang ketika diundang kan tolong undang Ustadz itu Ustadz mana nggak ada nama kan susah makanya saya diberi nama oleh orang tua saya yang ngasih nama Saiful Karim bukan Allah sama aja kita bikin rumah yang ngasih nama ini rumah kan kita kita bikin masjid yang ngasih nama itu masjid kan kita juga yang ngasih nama berbeda kita. Setelah itu yang ini katanya kotor. Yang itu katanya suci. Kata lo, yang mengatakan kamu itu suci kan kamu juga. Yang mengatakan ini kotor kamu juga. Yang ngasih judul ini rumah kamu. Yang ngasih judul itu masjid kamu. Lo muncullah kata-kata. Siapa yang ya sholatnya tidak di masjid? Nah, batal. Nah, yang ngasih yang ngasih itu judul masjid kan kamu juga. Di Quran itu betul kalau sholat harus di musola, bukan di masjid. Musola, musola tuh tempat sholat, tempat menyatu, tempat menyatu itu menyatu dengan siapa? Bukan menyatu dengan Pak RT, bukan menyatu dengan Pak RW, menyatu dengan diri sejatimu, Kan Allah bersamamu lebih dekat daripadamu daripada urat di lehermu untuk menyatu dengan Allah masuk ke dalam dirimu, karena kuil tertua ciptaan Allah, masjid tertua ciptaan Allah, musola tertua ciptaan Allah, namanya Baitil Atik, yaitu tubuh kita sendiri. Saya bukan berarti menegasikan masjid, saya juga sering ke masjid, tetapi di masjid itu Nabi Muhammad lebih banyak menggunakan masjid untuk urusan-urusan sosial urusan spiritual itu meniti ke dalam diri, ya memang harus ke dalam diri. Karena Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung satku. Tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi ya belajar itu tong jangan jangan rasakan harus sampai kerasa. Coba kalau saya tanya matahari terbit dari mana? Timur. Dari timur. Rasa atau rasaan Uh, kenyataan. Nah, itu karena kita nggak tahu ilmunya. Itu sebetulnya rasaan. Kata matahari kan aku diam, yang berputar kan bumi. Hmm. Kan matahari diam, bumi berputar mengelilingi matahari. Terus kapan matahari terbit? Oh dari timur lagi. Hmm. Kan bumi yang mengitari matahari. Ketika bumi kita berada di bumi di depan, maka kita dapat matahari. Ketika berada di bumi di bagian belakang, di punggungnya, kita tidak dapat matahari. Terjelas siang malam. Siang malam itu karena karena sesungguhnya kita berada di posisi yang berbeda di muka bumi. Kan itu saja. Kata matahari, kapan saya terbit? Enak aja. Kamu cari sunset, cari sunset. Kapan saya tenggelam? Kan yang muter kamu katanya, kata matahari. Nah itulah bedanya rasa dengan rasaan. Karena tidak punya ilmu astronomi, maka kita tidak bisa menyatakan itu sebagai sebagai sebuah pilihan apakah itu rasa atau rasaan. Apa itu perasaan atau rasa beneran. Jadi kalau perasaan jelas gak pakai ilmu. Kalau rasa pakai ilmu. Bisa bedakan sekarang. Nah, jangan-jangan mm. sholat kita baru yeah. rasa rasaan. Yes, perasaan tenggesnya nyembah allah gitu kan gitu kata allah tuh saya mah tidak merasa disembah oleh kamu satu detik pun sepanjang kamu sholat pun kamu kan sibuk aja mikirin urusanmu permintaan iya habis sholat ngatur-ngatur aku malah allah bingung yang tuhan tuh lu apa gue kata tuhan gitu nah itulah pentingnya kita masuk ke dimensi rasa supaya kita tidak terjebak oleh perasaan kegeeran spiritual lah kira-kira namanya. Mm. Nah makanya, mm. nu cenah ulah dicenah kendai. Nu beja ulah dibeja kendai. Kita mah setiap hari yang terjadi apa? Nu cenah dicenah kendai, nu beja dibeja kendai. Katanya gitu. <laughs> Terus terang, walaupun itu ayat, walaupun itu hadis, kalau belum terjadi pada dirimu, jangan disampaikan. Sampaikan teralami. saja yang sudah kau alami, yang sudah kau buktikan kebenarannya. Belum dibuktikan, belum dialami, jangan disampaikan. Nabi Muhammad di Gua Hiro, waktu ikro, menggigil. Pertanyaan saya, kamu sudah menggigil? Belum. Itu katanya. Lah itu katanya. Dialami Nabi Muhammad. Kamu belum mengalami. Jangan disampaikan. Karena yang disampaikan oleh kamu, katanya, bukan yang dialami oleh kamu, kecuali kamu sudah merasakan ketika kamu ikro pada dirimu, kamu merasakan menggigil karena menyatu. Fana bersatu dengan sejati dirimu, baru itu jadi kebenaran. Makanya, di Quran ada batasan siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, kata-katanya akan menghunjam. Izin bicara itu berasal dari mana? Izin bicara itu kalau yang kita bicarakan adalah pengalaman. Tapi kalau kita bicarakan hasil baca buku, hasil mm -hmm. yang cenah, nu cenah dicenahkan deui, nu beja dibejakeun deui, ya ituna. Lebet kumareun atuh. Heeh. Yeah. Iya, kan tangkalnya juga namanya juga tangkal susuganan. Ya. Yeah. Iya gitu jadi oleh karena itu para sahabat orang beriman itu tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak terjadi dalam dirinya maka di dalam Quran dikatakan ya ayuhal datina amanu lima takuluna malatap alun kaburumaktan indallahi antakuluna malatap alun Hai hey, orang yang beriman janganlah kau menyampaikan mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengalaminya tidak merasakannya Kaburomaktan, Allah tidak ridho kalau kamu menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, yang kamu tidak merasakannya. Gitu, ya. Gimana hmm. nih, mau diskusi aja atau mau saya hmm. ngomong terus kan nggak enak? Kayaknya enakan diskusi deh. Iya, <laughs> ayah terima kasih. Aduh, luar Baik, biasa. terima kasih. Ini sering sekali ayah tuh ulang-ulang, hmm. tapi setiap kali diulang, setiap kali. Seperti menetesnya air ke batu, ya, Ayah. Walaupun sedikit-sedikit, tapi ada dampaknya, gitu. Hmm. Tapi tadi yang saya sangat berkesan itu memang segala sesuatu, kan? Itu karena memang ada hadisnya juga, ya Allah, ya, dari Rasul. Ya, segala sesuatu itu harus pakai ilmu, ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Ya. Tapi ilmu itu sendiri belum bisa dikatakan benar atau. Uh, ya uh, hakikinya sebelum kita mengalami ya ayah ya gitu ya. sekalipun ya. itu Alquran gitu kan kalau kita ya. belum mengalami ya kita bisa belum bisa mengatakan bahwa ilmu itu sudah menjadi atau Quran itu sudah menjadi ayat gitu kan ya Betul. itu kalau misalnya baru dibaca gitu kemudian kita belum merasakannya ya baru bacaan seperti kitab biasa aja ya ayah ya betul betul itu baru informasi baru, informasi. baru menjadi kenyataan ya. dalam diri kan nah, itu... sebetulnya kalau kita jujur Al-Qur'an ini kan pengalaman mm -hmm. Nabi Muhammad Nabi Muhammad pengalaman spiritualnya beliau ya yang mm -hmm. ditulis yang tertulis jadi bagaimana kita bisa memahami yang tertulis kalau kita tidak mengalami pengalamannya beliau mm -hmm. Makanya, sebenarnya harus dicari, itu kan sebetulnya gimana caranya supaya kita memiliki satu metode yang bisa meniti ke dalam diri untuk bisa merasakan, sehingga yang dialami beliau kita rasakan. Sehingga, saat kita membaca yang tertulis, itu nyambung jadinya, kita akan terhindar dari persepsi, kita terhindar dari salah proyeksi, karena di dalam diri kita sudah ada cahaya yang membimbing kita, tidak akan pernah terjadi kesalahan. Tapi Al-Quran itu sendiri juga kan ayah, itu kan yang membantu kita untuk membukakan kesadaran ini. Di situ banyak banget kan peluk-peluknya gitu kan. Hanya kita kan perlu pembimbing untuk kita uh, membukakan kesadaran ini dengan peluk-peluk dari Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini kan bukan harus dihafalkan uh, ayat-ayatnya saja, tapi Bukan bahkan tidak per, maaf, tidak perlu di, uh, dihafalkan itu karena memang uh, makna yang sesungguhnya untuk dialami kan ya ayah ya. Betul. Kita ini sekarang di zaman teknologi ini sebetulnya kan sebetulnya Alquran sudah dihafalkan oleh HP. <laughs> ya, betul. Sudah dihafalkan oleh laptop. Jadi nggak apa lagi. Kita ini sekarang harus jadi pengamal Quran, mm. bukan penghafal. Karena Quran sudah dihafalkan kok. Saya tanya apa ini hafal ya? Hmm. Mm. Saya tanya eh HP surat Anu ayat berapa gitu? Iya. Yeah. Tinggal di, di gitu aja. HP langsung bilang. Karena memorinya udah cukup. Bahkan kalau dihafal di sini mungkin ada lupanya. Di sini itu nggak persis saja, konsisten. Mm. Yeah. Terus sekarang saya heran juga gitu. Banyak orang yang kemudian berjuang untuk menghafal padahal sudah dihafal oleh HP. Kan yang dibutuhkan di semester ini pengamal sebetulnya. pengamal. Tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak bisa membaca petunjuknya? Jadi gini gini ini Agama itu kan sebetulnya adalah jalan. Nah, jalan kan tidak cukup. Kalau kita jalan dari Bandung ke Jakarta, tidak cukup kan ada jalan tol. Harus ada rambu-rambu jalan. Namanya petunjuk jalan. Nah, petunjuk jalan itulah namanya kitab suci. Nah, tetapi petunjuk jalan, kalau kita tidak salah membaca petunjuk, harusnya ke kanan malah ke kiri. Harusnya lurus malah diam. Gitu kan? Harusnya kecepatannya 80, malah kecepatannya 30. Karena tidak bisa membaca petunjuk itu kenapa karena kita tidak punya penuntun jalan. Itulah dihadirkan para rasul dan orang-orang yang mewarisi ilmunya. Jadi, kalau kita mau ke tujuan, satu harus ada jalan, itulah agama. Dua, harus ada petunjuk jalan, itulah kitab suci. Yang ketiga harus ada penuntun jalan, orang-orang yang sudah mengetahui maksud dari mursi. petunjuk jalan itu. Apa gitu. itu yang dikatakan mursyid? Nah itulah yang ya di zamannya para rasul istilahnya tentu saja para nabi para rasul kita tidak hidup sejaman dengan beliau-beliau itu. Hmm. Tapi para rasul mengatakan ada al ulama warasatul ambia ada orang-orang yang mursyid ilmunya para nabi. Hmm. Nah ilmunya para nabi itu yang mana gitu? Nah ilmunya para nabi itu dibatasi dalam Al-Quran ya liman karena yarjuloh uswatun hasanahnya nabi itu cuma satu liman karena yarjuloh cara mencapai Tuhan itulah ilmu yang harus dimiliki ketika kita bisa mencapai dia mencapai guru sejati kita yang ada dalam diri kan Tuhan Tuhan zamannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya zaman kita kan sama kan sama Tuhan Tuhan juga jadi artinya ya Ketika kita mengakses Tuhan yang sama, kita akan dapat pemahaman yang sama, gitu. sehingga kita, ketika membaca Al-Quran, menjadi sangat mudah karena kita sudah mengalami. Jadi, cukup ya, jalan uh, tidak cukup jalan, tapi ada jalan, harus ada petunjuk jalan, harus ada penuntun jalan. Satu lagi harus ada kendaraannya dong. Hmm. Nah, satu lagi harus ada supirnya dong. Hmm. Satu lagi harus ada penumpangnya. Nah siapa penumpangnya? Penumpangnya jiwa kita. Siapa supirnya? Pikiran kita. Siapa kendaranya? Ya tubuh kita. Kendaranya sudah ada, sopirnya sudah ada, yang mau diantarkan sudah ada. Hmm. Nah kita tinggal sekarang jalan mana yang kita pakai. Setelah itu coba membaca petunjuk jalannya udah bisa belum? Kalau belum bisa cari penuntun jalan. Hmm. Makanya proses berjalannya kendaraan kita ini jadi mulus sampai ke tujuan. Hmm. Begitu sampai di tujuan, kita akan menemukan yang tidak bisa ditemukan. Itulah yang namanya pencerahan. Hmm. Jadi pencerahan itu sebetulnya menemukan yang tidak ditemukan. Seperti mengupas bawang. Dikupas Semuanya. lagi, kupas Semuanya. lagi, kupas lagi. Yang tersisa tinggal air mata aja dengan kekosongan sampai di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai dan menemukan, bohong aja. Karena pencerahan itu justru ya menemukan yang tidak bisa ditemukan. Nah hmm. disitulah akan muncul yang namanya kesadaran. Kita hanya berdetak, berdenyut, bergetar di kesadaran murni. Begitu sampai di kesadaran murni, tidak mungkin tidak sadar lagi. Karena ada yang ngeluh sama saya. Ayah katanya saya itu kadang sadar, kadang tidak sadar. Kamu itu belum sadar. <tuk> sudah sadar, sadar terus Kalau ya. Kalau sudah sadar itu tidak mungkin ada tidak sadar. Karena kamu itu rarasaan saja sadar, belum sampai pada tingkat rasa sadarnya. Baru rarasaan. Hmm. Gitu. Nah, jadi boleh aja nanti dikasih judul ya, ceramah malam ini ya, ya mana perasaan atau rasa. Judulnya boleh aja supaya tidak bingung. Karena harus dikasih judul juga. Hmm. tapi saya juga suka begitu ya kalau saya rekaman di eh, apa itu judul-judul yang saya buat di YouTube itu sebetulnya bukan bikin judul dulu baru ceramah itu ceramah dulu ya ntar judulnya belakangan gitu judul tuh suka datang kayak gini kadang-kadang ya udah kasih judul aja nggak apa-apa hmm. dan saya juga tidak tahu kalau malam ini mau cerita rasaan dan rasa ya pokoknya mengalir saja nah hmm. 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 eh, itulah baik, bunda baik hmm. ayah terima kasih banyak ini uh teman-teman yang ada di Zoom, silahkan bila ada yang mau bertanya atau mengapresiasi ayah guru, silahkan raise hand atau menulis di kolom chat. Tapi sebelum saya ke yang akan raise hand, Sambil menunggu yang raise hand, mungkin ini ada ada titipan pertanyaan ke saya ayah. Okay. Ini tadi menyangkut rezeki harus diusahakan agar uang yang ada di rekening orang itu pindah ke rekening kita sendiri. Hmm. Tapi kadang ayah katanya di sini dia menyampaikan, tapi kadang ada seorang guru yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak usah dicari, nanti juga datang sendiri. Contohnya. Saya pernah kemarin kejadian saya saya berdoa dan saya tidak pernah punya pikiran bahwa hari itu akan ada orang membawakan saya uang dan itu menghadiahkan saya uang dan di amplop itu yang dihadiahkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Toh saya tidak menjual atau saya tidak berbuat sesuatu dengan apa yang saya lakukan? Itu gimana ayah? Oke. Nah, ini mulai tidak jujur nih. Bukannya hmm. tadi memikirkannya. Bukannya memikirkannya itu berbuat. Hmm. Hmm. Saat kita memikirkannya, kita menarik. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau tidak memikirkannya, tidak ada itu uang itu. Hmm. Dan uang itu nggak punya tangan lah untuk datang ke rumah kita. Hmm. Dan uang itu untuk sampai di rumah kita harus ada tangan yang menyampaikannya. Jadi tadi kan sebetulnya Memikirkannya, memikirkannya itu kan menarik. Sebetulnya, oh. setelah memikirkannya berulang-ulang, merasakannya merasakan itu sebenarnya menarik, karena dari pikiran ke rasa akan masuk ke dalam realita. Mm -hmm. Jadi, sebetulnya tidak bisa mengatakan sama sekali tidak berusaha, karena sudah memikirkannya. Nah, itulah doa yang sebenarnya memikirkan, mm. ya berulang-ulang, membicarakannya berulang-ulang, lalu semesta merespon. Dan itu sebetulnya akibat dari karma sahabat yang bertanya ini. Hmm. Gitu. Jadi jangan jangan kemudian ya menangkap pembicaraan orang itu ya eh, secara eh, ini. Saya saya sangat sangat riskan dengan kata-kata tadi. Rezeki itu tidak usah dicari. Hmm. Memangnya uang tuh punya tangan untuk jalan ke rumah kita? Hmm. Kan tidak seperti itu pemahamannya. Ya, hmm. jadi kita sebenarnya sudah berusaha tadi. Usahanya apa? Memikirkannya, hmm. merasakannya. Seakan-akan uang itu ada dalam diri kita. Itu yang disebut dengan the secret. Itulah rahasia semesta. Itu yang disebut dengan the power. Jadi sebetulnya pikiran kita itu seperti magnet. Dia menarik. Hmm. Dan begitu kita pikiran kita memikirkannya, maka semesta merespon. Apa yang kita pikirkan, apalagi yang kita rasakan, akan direspon oleh semesta karena kita tinggal dalam satu medan energi yang tanpa batas. Kalau yang mah tahu sudah mendengarnya. Lalu tangannya digerakkan untuk mengantarkan uang itu. Kan uang itu tetap aja digerakkan oleh orang, dibawa mm. oleh orang. Dan jangan lupa sebetulnya itu ada karma baik kita juga. Kita mm. melihatnya jangan cuma dalam kehidupan yang sekarang. Mm. Sebenarnya kita ini sudah hidup berulang kali, mm. sudah datang ke semesta berulang kali. Sebetulnya orang yang datang ngasih uang sama kita, siapa tahu orang yang pernah menerima kebaikan dari kita di kehidupan yang lalu. Dan hmm. itu adalah karma baik kita yang telah menariknya, dipicu oleh stimulus yang berasal dari pikiran dan perasaan, karena kita memikirkan dan merasakannya. Lalu, datanglah uang itu, hmm. tetap saja itu kan upaya kita, hmm. tidak dalam konteks tidak berupaya. Ya. Jadi, itu law of attraction, ya. Ayahnya. Law of attraction, law of attraction itu adalah like attracts like. Hmm. Jadi, yang serupa menarik yang serupa, dan pikiran kita itu. Kekuatan yang luar biasa, magnet yang sangat luar biasa. Makanya, hati-hati dengan pikiran. Hmm. Kan, bagus tuh, memikirkan punya uang, jadi uang datang daripada memikirkan tidak punya uang. Hmm. Jadi, kalau saya ajak uh, malam ini, para sahabat yang ada di ruang meeting ini, gimana kalau bulan depan kita umroh? Kalau jawabannya yes, saya pasti dapat rejeki. Eh, itu kan sudah, walaupun di tingkatan pikiran, kita sudah menarik itu. Hmm. Beda oh, lagi ya. dengan orang yang mengatakan uang dari mana? Bagaimana hmm. mungkin? Sudah sudah menegasikan Tuhan. Ah, saya mah cuman begini. <laughs> ah, saya <laughs> cuma begini makan aja susah. Nah, dia sedang sedang menegasikan Tuhan. Jadi Tuhan yang maha kaya yang dia sebut-sebut itu sedang dinegasikan oleh dirinya sendiri. Sedang dikecilkan nih, ya. sedang dikecilkan oleh dirinya hmm. sendiri, oleh egonya sendiri. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati berkata. Makanya saya bilang tadi, perbanyak membicarakan yang kita ingin. Nah, mungkin yang bertanya ini, sahabat kita yang bertanya ini juga banyak membicarakan, banyak memikirkan yang beliau ingin. Kan, ingin punya uang ya, ya. gitu itu upaya sebetulnya. Bahkan, sebetulnya upaya itu lebih keren daripada kita bekerja dengan otot. Pikiran kita belum sampai ke sana. Pikiran itulah sebetulnya yang sudah hulu untuk mengubah nasib kita. Makanya, mengubah nasib jangan dulu di, di level otot, di level otak dulu. Kalau pikiran kita sudah kita ubah arahnya ke sana, baru ya sekecil apapun upaya kita akan menghasilkan yang luar biasa. Makanya ada jalan baru yang saya sedang ajarkan di komunitas saya. Usaha sekecil-kecilnya tapi hasilnya sebanyak-banyaknya. Bisa, bisa. Itu yang disebut dengan kerja ikhlas. Nah kerja ikhlas itu dimensinya dimensi spiritual. Ketika kita sudah tidak membatasi Tuhan lagi. Karena kita ini, mohon maaf, mohon maaf ya. Kita ini sering membuat juji buat diri kita sendiri. Kita membicarakan yang tidak kita suka satu itu bikin satu jeruji. Dibicarakan yang tidak kita suka satu bikin satu jeruji. Lama kelamaan jeruji-jeruji itu membuat sangkar burung dan kita seperti burung yang terperangkap di jeruji itu dari sekian banyak yang kita bicarakan. Lalu mematahkan jeruji itu menjadi sulit kan karena kita sudah dibatasi oleh kurung itu. Itulah hmm. yang akan datang ke kita. Mohon maaf ya, cari duit susah, pengen kopi aja susah, ya Ya mau sarapan pagi aja susah sebetulnya dia lupa kalau dia telah mengkandangkan dirinya dalam sangkar burung itu. Iya baik ayah karena ini sudah waktu sudah uh, lebih dari pukul sembilan lewat tiga. Uh, untuk itu saya langsung saja sama yang rise hand. di sini masih ada juga yang di chat tapi saya uh, kembali ke yang Raisen dulu dengan Pak Pipin Rovina silahkan. Pak Pipin untuk pengamute silahkan. Oke. Okay. Malam Selamat Pak Pipin. Sehat. Alhamdulillah Mbak Gede. Silahkan. Selamat malam ayah izin bertanya. Selamat malam. Rasa dan perasaan tadi. Kebetulan materinya eh, ada hubungannya dengan apa yang saya rasakan juga ini ya. Di beberapa kajian yang lalu mungkin saya juga pernah ingat bahwa tentang kegagalan spiritual salah satunya jika kita membenci satu orang saja, ya. itu gagal spiritual ya. ya. Bukankah masing-masing orang itu memancarkan energinya sendiri ya? ya. Contoh, misal siapa sih yang nggak nyaman dekat dengan ayah? Gitu? Berarti ayah sendiri sudah membangun energi positif sehingga membuat orang-orang di sekitar ayah itu nyaman nah sementara tanpa kita bermaksud eh, punya niat buruk untuk membenci seseorang kadang-kadang kita melihat atau ada orang di sekitar kita itu yang kita itu merasa enggan dekat dengan orang itu bagaimana itu ya sementara kita tidak punya niat untuk membenci atau eh, apapun lah istilahnya karena itu energi yang sedang dibangun walaupun ayah tadi bilang Energi itu positif dan negatif, netral. Nah, itu penjabarannya seperti apa ya? Ketika ada orang-orang yang semacam itu yang membuat kita tidak nyaman. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak hmm. Judi. Terima kasih Pak Pipin. Nah, sama. silahkan Ayah. Gimana? Kadang-kadang <laughs> ada orang yang tiba-tiba nggak -tiba kenal, nggak tahu salahnya apa kok kita enaknya sama dia gitu. <laughs> Selama kita masih enak. Selama masih ada kebencian, berarti sebenarnya kita masih ada konflik dengan diri kita sendiri. Artinya, kita belum menjadi sumber keindahan, sumber cinta. Sebetulnya, masih ada defisit cinta dalam diri kita. Kan, saya bilang tadi, kebencian itu tanda bahwa sebetulnya cinta belum hadir sepenuhnya. Kebencian adalah ketidakhadiran cinta, sama seperti kegelapan adalah ketidakhadiran cahaya. Ya tentu saja cahaya itu kan intensitasnya beragam. Ada yang intensitasnya kuat, sehingga terang banget. Ada yang intensitasnya lemah, lumayanlah gitu. Tapi kan kalau lemah mah jadi itu apa? Masih terjadi salah persepsi, salah proyeksi karena melihat dalam dalam remang-remang kan beda dengan melihat dalam terang. Jadi kesimpulannya, ketika kita masih ada sedikit pun kebencian pada orang lain, itu tanda sebetulnya masih ada. Masih ada, ya. Masih ada persoalan konflik kita dengan diri kita sendiri. Artinya, kita belum sepenuhnya menjadi sumber cinta karena masih ada defisit, kan? Defisit cinta pada diri kita, nanti harus ditambah lagi belas asinya. Satu, ya. Apakah itu salah? Tidak salah, tidak salah. Karena itu evolusi, kita sedang diajarkan, ya, ketika kita defisit walas asih kita kan jadi benci. Coba, hasil benci itu apa? Apa sih yang kita dapatkan dari kebencian? Sebetulnya tidak ada yang salah, cuma kita disuruh untuk menjalani mengalami. Coba kamu renungkan, dari membenci orang itu tuh apa sih yang kamu dapat? Kan dengan orang itu makin jauh. Dengan orang itu juga makin jauh dan kita sebetulnya sedang ya mengotori diri kita sendiri gitu. Jadi itu Apakah itu kecelakaan spiritual? Yes. Apakah keceratan spiritual itu salah? Tidak salah. Itu evolusi saja. Karena setiap spektrum emosi itu akan mengajarkan pembelajaran yang luar biasa. Yang penting tangkap pesannya. Oh, ternyata membenci itu nggak enak ya. Ah, sudahlah, ngapain membenci sih? Lebih bagus tidak gitu. Nah, tetapi untuk menghilangkan rasa itu memang ya kita harus memiliki memiliki kesadaran untuk ya menambah menambah cahaya kita, menambah cinta kasih kita. Jadi kalau masih seperti itu, saya tidak akan membenarkan. Itu tandanya masih ada defisit hmm. defisit ulas asih. Baik, terima kasih Pak Pipin, terima kasih Ayah Guru. Ini ada pertanyaan di chat, mungkin ini juga pertanyaan yang mengakhiri acara malam ini. Pertanyaan penutup Ayah, yaitu pertanyaannya dari Arga Mulia, dari Mas Arga. Pertanyaannya seperti ini, Ayah izin nanya, pernah mendengar kalau ada guru yang berpendapat bahwa untuk belajar makrifat baiknya berumur di atas 40 tahun. Menurut ayah guru gimana ya? Hatur Nuhon. Oke. Okay. Hmm. Di Quran Surat Al-Baqarah, itu ada batasan belajar ilmu hakikat itu. Ya. Jadi ada batasan. Ya. Nah, ini kalau nanti karena waktu kita terbatas nanti baca aja Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 72. 67 sampai 72. Nah, tetapi itu simbolik bahasanya. Itu tentang penyembelihan sapi betina. Jadi penyembelihan sapi betina itu sebetulnya itu bukan penyembelihan sapi yang seperti yang di kandang sapi, bukan. Itu kan sebetulnya perintah Allah kepada Bani Israel lewat Nabi Musa. Jadi Bani Israel ini kalau ingin bertemu Tuhan, maka dia harus menyembelih sapi betina. Sapi betina itu sebetulnya ya diri kita, menyembelih sifat-sifat kehewanan pada diri kita. Sebenarnya itu adalah proses belajar ilmu hakikat. Syaratnya satu, ya tidak boleh terlalu mudah. Gitu. Karena yang muda itu belum bisa menyimpan, ya, rahasia. Karena ilmu-ilmu ketuhanan itu, ya, tidak bisa diumbar begitu saja, karena tidak boleh, ya, menyampa menyampaikan ilmu kepada yang tidak berhak untuk menyampaikannya. Jadi, orang yang mengajarkan ilmu seperti ini, itu harus tahu batasan apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan. Itu ada batasan. Nah, kalau anak kecil yang belum dewasa tidak boleh, makanya sapi betinanya tidak boleh terlalu muda. Yang kedua, tidak boleh terlalu tua juga. Gitu. Tidak boleh terlalu tua. Makanya di Quran disebut pertengahan di antara itu. Gitu. Harus pertengahan. Jadi pertengahan itu ya di mana kita masih masih bisa berpikir, tangan kita masih bisa mengangkat, kaki kita masih bisa berjalan gitu ya. Saya sering dihadapkan pada situasi ada orang mau belajar sholat khusu, gitu ya, sudah setruk gimana gitu disuruh tarik nafas aja malah buang nafas gitu ya, hmm. gitu. Nah jadi begitu. Jadi jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Nah, kok ada batasan 40? Nah, saya tidak melihat di Quran ada batasan 40. Kalau di Quran cuma mengatakan pertengahan saja, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Dan itu masuk akal. Kalau terlalu tua kan udah budak, udah susah diajarin kan gitu. Jalan jauh udah miring kan susah diajarin. Terlalu muda juga dia belum belum bisa menyimpan rahasia-rahasia ketuhanan. Nah. 40 barangkali itu acuannya dari Nabi Muhammad ya ya Nabi Muhammad itu kan mengalami kematangan ya kematangan ya uh, spiritual itu di usia 40. Bisa. Gitu. Hmm. Memang ya kalau saya lihat yang belajar dengan saya sekarang ini ya pokoknya yang di atas 25 itu beda ya, matang. Matang. Ya. Pokoknya kalau saya lihat 25 itu sampai 40 itu benar-benar usia emas ya untuk belajar spiritual. Nah nanti begitu nyampe 40 tuh udah kebijaksanaannya udah luar biasa. Makanya banyak ya anak-anak muda -anak ya di komunitas saya itu lebih dewasa ya dari dari umurnya. Gitu. Itu karena ada kematangan spiritual, kedewasaannya muncul. Saya kira itu benda bendaise. Baik ayah terima kasih mas Arga semoga suka dengan jawaban ayah guru ya sebetulnya masih banyak juga yang ingin saya kembangkan lagi dari yang barusan ayah guru sampaikan tapi mengingat waktu ayah mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang karena saya juga ingin tahu jadi bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk menuju ke spiritual walaupun sekarang masih apa masih masih kecil tapi kan kita harus bisa membimbing anak-anak ini untuk menuju ke jalan yang nanti disiapkan setelah dia sudah cukup usianya gitu ayah tapi itu nanti ayah jawabannya nanti saja ya biar nanti teman-teman di sini juga akan penasaran dan akan menunggu ayah guru kembali di sini jadi itulah teman-teman sahabat semua sahabat kak nyukamana dimanapun berada malam ini luar biasa ya yang ayah guru sampaikan ini selalu mengenai meniti ke dalam diri walaupun terus terus diulang-ulang terus kita kok rasanya belum sampai benar-benar ngerasa eh, ngerasa ajek bener ayah tapi alhamdulillah sih ayah dibilang nggak ada sama sekali sih yang nyangkut alhamdulillah saya saya merasakan sekali banyak sekali yang nyangkut dari ayah ini dan saya rasa juga teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf teman-teman tidak bisa saya lanjutkan lagi mengingat waktu dan ayah guru saya juga terima kasih sekali untuk sudah hadir di sini dan ya, sudah memberikan sebesar. ilmunya yang sangat luar biasa. Insya Allah kita nanti berjumpa lagi ya ayah, kita kembali hmm. lagi berkumpul di sini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu saya untuk menjalankan acara ini, Kang Yodi, Teh Lilis, dan teman-teman semua. Terima kasih Ayah Guru. Untuk itu saya sudah foto semua tadi di luar pengetahuan karena sudah waktu sudah waktu sudah lebih 15 menit. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Eh, akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.